Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep Samomi udang. Gurih, simple, dan gampang banget. Cocok sekali untuk cemilan atau ide jualan. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya. Mie kuning, kulit pangsit, udang, bawang putih, daun bawang, daun seledri. Daun seledri yang sudah kita cuci bersih, dipotong kecil-kecil. Daun bawang juga dipotong kecil-kecil. Bawang putih diiris tipis. Udang yang sudah kita cuci bersih dipotong kecil-kecil juga, atau sesuai selera kita. Setelah semua bahan sudah siap, kita siapkan air mendidih. Rebus mie-nya sampai setengah matang. Setelah setengah matang, kita angkat dan ditiriskan airnya. Panaskan minyak secukupnya. Tumis bawang putih sampai harum. Masukkan udang yang sudah kita potong. Tambahkan mie yang sudah kita rebus. Mie-nya kita potong-potong agar tidak terlalu panjang. Bumbui 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh lada putih bubuk, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok teh cabai bubuk, 1 sendok teh kecap asin. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur. Tambahkan daun seledri dan daun bawang iris. Aduk-aduk lagi supaya tercampur dan masak sampai matang. Setelah matang, kita angkat dan disisihkan dulu. Kita siapkan kulit pangsit. Bungkus adonannya satu per satu sampai habis. Bila kulit pangsitnya kering, kita olesi air ya teman-teman agar merekat. Besar kecilnya pembungkusan sesuai selera kita. Setelah semua bahan sudah terbungkus, bentuknya seperti ini. Panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan satu per satu adonan samominya. Goreng menggunakan api sedang agar tidak mudah gosong. Balik di kedua sisinya agar matangnya merata. Tingkat kematangannya sesuai selera kita. Setelah kuning kecoklatan dan matang, kita angkat dan ditiriskan minyaknya. Samomi goreng udang, simple dan mudah, gurih, enak, cocok sekali untuk cemilan, pendamping minum kopi ataupun teh, dan cocok banget untuk ide jualan, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.